berapa kali pun sampai periksa ke sini, berapa kali pun sampai periksa di sini, tidak dipungut biaya. Ditulis di sana ya Bu, atau bisa menghubungi kepala kesehatan. Terima kasih Bu. Iya, mari. Leman ya? Rumahnya di mana, Pak? Di Tanggulun. Dulu pernah dirawat di sini? Ya. Di Puskesmas Melandingan. Kenapa dirawat di sini dulu? Enggak apa-apa. Pak Didik yang bawa ke sini. Pak Didik. Buat tepuan, bukan mas. Terus? Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa, ya. Akhirnya dirawat di sini berapa lama dulu? Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak ada, saya enggak mau gila. Enggak mau gila. Saya enggak punya dosa. Terus dulu dirawat di sini 2 bulan ya. Habis itu dipulangkan ya. Sekarang nyampe di rumah sudah bisa apa yang dikerjakan di rumah? Kerja apa Pak Leman sudah di rumah kerja apa? Terserah kerja apaan? Yang buat tempen, suruh Pak Tenggi ngepel baju, suruh Pak Tenggi ambil kayu itu sudah ya, sudah bisa kerja ya, sudah bisa menghasilkan uang. Iya. Namanya siapa? Fathan. Mana rumahnya mas? Pungatan. Fathan dulu pernah dibawa ke Puskesmas ini? Iya pernah. Pernah?
Berapa kali? Pertama kali saya itu, kalau ada pusingnya pertama kali itu saya. Saya di. Iya. Kenapa? Saya sakit pikiran itu berapa tahun itu sudah apa? Lama itu. Kenapa kalau tahunan? 3 tahun. Iya. Baru ada puskesmas dandingan, saya disuruh ke sini dengan Pak Konco. Oh, dengan Pak Konco ya. Akhirnya setelah akhirnya di sini? Setelah di sini dirawat di rumah di dalam di sini. Akhirnya mendapat anurahmat dari Allah, paringi kedemangan itu. Yang namun sembuhnya itu sembuh bukan 100%, namun 80%. Sudah 100% masih. Selama di sini, iya. Dulu dan dipungut biaya ya Mas ya? Iya. Enggak ya? Iya. Mas Fathan ya? Iya. Saat ini sudah bisa melakukan apa saja di rumah? Ya bisa nyabit. Nyabit ke sawah ya? Ke sawah, namun kacang, kacang. Cabai. Oke, bertani berarti bertani di rumah ya? Di rumah. Tapi minum obatnya masih teratur ya? Teratur pasti Pak. Sekarang ini obatnya ada sudah. Sudah ada, tinggal ngambil ya? Tinggal ngambil. Oke, okay. Sip. Bagus. Sebelum saya kasih sakit sama tadi. Panik pikiran-pikiran apa boleh. Nyaman pon. Obatnya terus lagi ini. Bejen apa sih biasa nasutin? Pokok sebulan setengah. Sebulan setengah. Penyakit lah ada penyakit. Enggak minggu. SMP. Saya nggak terlagi. Napa kakaknya juga nggak? Itu biasa. Cah nggak sih? Oh, khusus mas jiwa. Ini namanya Bu Gini. Ya. Dia warga Sumber Pinang, Kecamatan Mandingan. Tahun 2015 kami menemukan beliau dalam keadaan terpasung. Terpasung dengan rantai kedua tangan dan juga kedua kaki. Tapi tidak permanen, temporer. Jadi ketika beliaunya ngamuk, keluarga memasung. Pada saat kami menemukan beliau itu pada saat kegiatan di kita ada kegiatan pusukan jiwa. Langsung kami bawa ke puskesmas Melandingan, kami rawat sekitar 1 bulan. Setelah 1 bulan dia cukup baik, pulih, maka kami kembalikan ke keluarga. Jadi ini sekarang kondisinya sudah tidak pernah terpasung lagi. Beliau sudah bagus dan saat ini beliau sudah mandiri, mulai dari
keterampilan hidupnya, mulai dari dia mandi, kemudian makan, sampai dia merapikan badan, itu sudah sendiri. Dan beliau juga bisa dikatakan produktif karena beliau ini sekarang sudah sering mulai membantu pekerjaan di sawah dan membuat sapu lidi seperti itu. Jadi alhamdulillah ya. Masalah beliau itu sampai beliau terpasung adalah masalah keluarga. Jadi ada masalah keluarga yang membuat beliau tidak bisa melakukan mekanisme copingnya dengan baik, sehingga beliau mengalami depresi berat dan akhirnya mengalami skizofren. Ibu sakit mulai dari 2013. Terus saya rawat sama Bapak nyampe 2015. Kebetulan 2015 ada Dokter Yuni sama Dokter Dendi sama Pak Tiko untuk perawatan jiwa di Puskesmas Melandingan. Ternyata saya ada pengobatan seperti itu, menambahkan saya menjadi tenang untuk merawat di Puskesmas jiwa. Soal pembiayaan, saya tanya ke Dokter Yuni, sudahlah Mbak Sas, itu gampang, ngurus BPJS aja gitu. Akhirnya ibu saya dirawat di Puskesmas Melandingan sampai sembuh. Perawatannya sampai 1 bulan di sana. Terus sampai sekarang ibu saya menjadi sehat, tidak kambuh-kambuh lagi.